Halo semua teman-teman, kembali bersama saya Aisyah. Halo Libra, selamat datang di channelku. Ayo kita baca kartu. Kita ingin melihat Agustus, minggu pertama untuk para Libra. Oke Libra, kita dalam bacaan umum, energi yang terjadi bisa vice versa. Energi yang mungkin maju atau mundur. Energi yang mungkin tidak bisa resonate dengan semua Libra karena pengambilan energi secara umum ya. Jadi ini bukan bacaan yang ditujukan untuk perorangan. Ini untuk umum. Oke, Libra, ayo kita mulai. Belum. Saya belum minta. Saya masih shuffle ya karena kartunya baru selesai dipakai. Libra, Agustus, minggu pertama. Libra Agustus minggu pertama, bagaimana kamu di Agustus minggu pertama, energi kamu, kondisi emosi kamu? Libra. Wow, ada surat. Ayo, surat ini. Ada cambuk. Libra Agustus minggu pertama. Ini kucingku ikut ya teman-teman. Dia nggak mau turun. Jadi ya dia tidak mengganggu. Is okay, nggak apa-apa. Libra kalau melihat energi kamu. Saya bisa katakan netral, energi dari letter ini tanda dari Cancer ya. Ini tentang kabar, ada crossroad juga. Ada awan, ayo. Ini terjadi, kalau saya lihat Libra, terjadi argumentasi atau di sini salah paham ya, pembicaraan tegang yang bikin kamu bingung. Ini ada salah paham atau satu hal yang belum jelas. Semoga di sini mengatur atau menjaga kata-kata dengan baik. Oke, ada hati juga. Ada stop. Libra. Kartunya malu keluar. Ayo kita ambil. Ada the tower dan ada house ya. Ini cerita yang ada rumah. Beberapa dari Libra ini ada cerita di dalam rumah tangga. Ada Rider, Kevin, oke. Yang nanti saya lihat ini ceritanya kembali clear lagi ya. Saya melihat ada energi-energi yang sedikit negatif di awal sampai pertengahan minggu, namun di akhir minggu semuanya kembali clear. Mengapa bisa begitu Libra? Karena ada cinta di sini, ada kasih. Ada titik pengampunan ya, dan akhirnya di sini nanti kamu melepaskan apapun yang menjadi masalah ya. Yang di sini tadinya awalnya bergairah, berambisi, kamu akhirnya melepaskan sehingga ada peluang lagi. Ada peluang untuk semuanya kembali baik lagi. Oke, Libra ini gimana ini? Kelihatan ya? Libra, seperti saya katakan, energi kamu Agustus minggu pertama netral. Mau dibilang positif enggak, dibilang negatif juga enggak. Di sini kamu datar sekali ya. Surat atau letter ini tentang komunikasi. Jangan menutup diri dari kontak, coba buka diri kamu. Luangkan waktumu untuk menulis surat. Kalau sekarang ya enggak menulis surat ya, memberi kabar. Ya karena beberapa orang senang ketika ada kabar dari kamu Libra. Oke?
Surat menyangkut semua bidang komunikasi, baik dalam bentuk tertulis ataupun lisan. Oke, yang lisan di sini mungkin kamu menelpon ya. Jadi Libra, buka dirimu, hubungkan dirimu dengan orang-orang di sekitar kamu ya, yang di sini mungkin kamu mengirimkan informasi atau pesan. Intinya apa ya, kalau saya Muslim di sini saya mengatakannya silaturahmi ya teman-teman. Yang di sini surat juga menggambarkan suatu hal yang pribadi. Oke. Libra, ini kalau saya lihat ada di awal-awal minggu akan ada pembicaraan sedikit tegang. Boleh kita katakan argumentasi dengan seseorang, ya. Dengan seseorang. Ayo kita bacakan dalam percintaan dulu, Libra. Dalam percintaan ada argumentasi antara kamu dengan seseorang, pacarmu, mungkin pasanganmu, kalau cerita cinta ya pasti pasangan ya, teman-teman. Pasanganmu, ya. Entah apa yang kalian bicarakan di sini sampai terjadi pembicaraan yang ke arah yang tegang. Saya lihat juga ada crossroad dan awan, ini bikin kamu apa ya? Leon, ya. Bikin kamu bingung, crossroad ya, bingung sekali untuk membuat keputusan atau membuat pilihan. Ya, karena apa? Ada suatu hal di sini yang tidak jelas, tertutup awan. Jadi pembicaraan yang belum ada titik temu ya. Jadi kamu membicarakan itu dengan pasangan. Oke. Ada perasaan, ini terserah mau bicara langsung kalau kalian dekat. Kalau kalian LDR-an ya mungkin melalui kabar kamu membicarakan itu. Ya, terjadi salah paham saya lihat di sini. Terjadi sedikit pembicaraan yang ke arah argumentasi, mungkin pertengkaran. Oke, apapun masalahnya. Ya, ada kondisi yang seperti itu. Ya, sehingga ini membuat kamu merasa apa ya, terisolasi. Kamu merasa sepi, ada juga seperti itu, Libra. Itu kalau dalam cerita percintaan. Namun Libra, saya melihat ini akan baik-baik saja karena apa? Ada cinta di sini ya. Ada cinta, tanda dari Leo, tadi letter, tanda dari Cancer, ini tanda dari Cancer. Ya, jadi zodiak yang saya sebutkan mungkin kamu terhubung dengan orang-orang yang saya sebutkan zodiaknya. Ini tanda dari Cancer. Oke. Sudah berapa Cancer di sini ya? Jadi water sign mendominasi, kamu terhubung dengan orang-orang yang dengan elemen air, orang-orang berelemen air. Libra itu cambuk ya, cambuk whip, biasanya nggak ada indikasi zodiak dalam kartu whip. Kalau crossroad itu tanda dari Libra sendiri, jadi elemen Libra, elemen Leo, elemen Cancer ada di sini. Ada suatu hal yang tertutup awan, ya. Awan di sini tanda dari Pisces, Pisces, ya. Entah apa yang kalian bicarakan, sepertinya suatu hal yang di sini membawa sedikit tegang pembicaraannya. Oke, atau jika ini bukan argumentasi, Libra, saya melihat ini ada hal-hal yang membuat kamu hatimu jadi bingung ya, mau pilih ini atau itu crossroad ya, bercabang dua gitu, bingung ya. Ini pola yang bisa saya katakan ini terjadi begitu-begitu aja karena kamu, antara kamu Libra, Leo, Cancer, Pisces. Ya, apa ini? Cerita apa ini sebenarnya ya? Apapun itu indikasinya ada hal-hal yang membuat kamu bingung. Mungkin juga ada hal-hal yang membuat kamu argumentasi dengan orang-orang. Ya, Libra. Namun Libra, saya lihat apapun di sini masalah yang menerpa kamu, ya, di akhir minggu semuanya kembali baik. Kenapa? Karena ada cinta di sini, Libra. Ada cinta, ada kasih ya, apalagi ini cerita di dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga ini akan baik lagi, akan menuju kembali ke arah yang baik ya. Kalau berpacaran juga ini akan semua hal yang tertutup awan akan kembali cerah lagi karena ada cinta. Dalam karir, ayo kita lihat dalam karir, energinya hampir sama teman-teman. Ada hal-hal di sini, mungkin argumentasi dengan mitra kerja, apapun itu masalahnya ya yang membuat kamu bingung. Namun di akhir minggu semuanya kembali membaik karena ada kasih, ada cinta ya. Cinta seperti saya selalu katakan, ada titik pengampunan di sana.
mungkin dengan rekan kerja, akhirnya kamu memaafkan. Saya melihat di sini kamu melepaskan ya, memaafkan, sehingga ada kembali peluang untuk titik temu ya, semua yang bermasalah di sini ada titik temu kembali. Oke, jadi Libra jangan risau, jangan bimbang ya, apapun yang menerpa kamu di awal sampai pertengahan minggu itu nanti kembali clear. Karena di sini saya lihat Libranya ada cinta ya, hatinya dipenuhi cinta, ada gambaran akan memaafkan, akan melepaskan, ada yang seperti itu ya, sehingga selagi ada cinta semua masalah akan aman. Oke, ini juga terhubung dengan hal-hal pribadi mungkin di dalam rumah tangga ya Libra. Libra, oke, mungkin itu saja Libra ya, energi yang secara umum bisa saya katakan Libra Agustus minggu pertama, karena kita general ya, saya bacakan secara energi. Kamu dihadapkan pada kondisi yang di sini harus memilih atau membuat kamu bingung karena ada kesalahpahaman atau belum ada titik temu ya, antara kamu dengan orang-orang di sekitarmu, apakah itu pasangan, apakah itu rekan kerja, apakah itu orang-orang kerabat ya, karena ada rumah di sini. Namun semuanya akan membaik saja Libra di akhir minggu ya, karena ada kasih dalam dirimu, ada cinta dalam dirimu. Baiklah Libra. Jadi tetap semangat, energimu tidaklah jelek-jelek amat ya, netral. Malah saya katakan netral itu bagus. Netral itu kondisi kita yang sedang tidak diusik perasaan hati atau dipermainkan pikiran-pikiran kita ya, jadi bisa lebih jernih di sini. Libra, dalam kisah cinta, wah ini hati-hati pembicaraannya, mungkin ada ke arah orang ketiga ya, mungkin kamu cemburu, mungkin dia cemburu, ada seperti itu. Ini juga menggambarkan kamu yang sibuk membuktikan diri ya, ingin membuktikan diri kamu, inilah saya saat ini ya, seperti itu. Tuh, karena kamu di sini lebih apa ya, ini Hierophant ya. Kamu lebih, mau dikatakan lebih spiritual, kamu udah mulai belajar, kamu udah mulai menerima, ini belajar ya, belajar spiritual. Udah mulai melembutkan hati kamu ya. Kamu membuktikan dirimu, kamu menunjukkan diri kamu, saya sudah berubah, saya inilah saya, seperti itu ya. Karena Three of Pentacle adalah gambaran kamu membuktikan diri, yang di sini kamu maju dengan berani dengan semua perubahan yang telah kamu miliki, ya. Ada the chariot, ya kereta, the chariot. Tuh, cintanya keluar lagi ya. Jadi baik ini dalam interaksi percintaan, interaksi sosial, oke, ada cinta di sini, ada kasih, oke, sudah keluar lagi, Dylan Norman juga udah keluar kartu cinta di sini juga. Kamu berjuang, kamu bertarung sebenarnya untuk merubah dirimu, untuk membuktikan diri kamu sebenarnya. Di sini Libra ini positif sekali, baik sekali, saya lihat tetap semangat ya. Tetap semangat, energinya baik. Selagi kamu energinya baik, ya semua hal yang mendatangi kamu akan baik-baik saja. Teman-temanku, Libra, semoga ini jadi bacaan yang bermanfaat. Memotivasi, menginspirasi, atau membuat kita harus introspeksi. Yang merasa nggak cocok, ambil yang baik dari sini. Karena kita dalam general reading, mungkin tidak semua bisa cocok. Libra, atau lakukan personal reading. Teman-temanku, saya Nuzulira Aisyah. Yang baru mampir, jangan lupa like dan subscribe. Salam dariku Libra. Sekian dan terima kasih. Dah.